Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam dan salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Senang sekali. Perkenalkan, saya Dian Rana Aryani yang akan memandu acara diseminasi pada kesempatan pagi hari ini. Selamat datang Bapak Ibu rekan guru peserta diseminasi mengenai budaya positif sekaligus upaya implementasinya di sekolah. Rangkaian kegiatan webinar pada hari ini antara lain sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah sesi pemaparan, yang ketiga sesi tanya-jawab, dan yang terakhir adalah kita foto bersama. Selama sesi pemaparan, peserta webinar tidak diperkenankan untuk melakukan interupsi, nggih Bapak-Ibu. Nanti untuk pertanyaan akan dilakukan pada sesi tanya-jawab, dan sebelum menanyakan untuk pertanyaannya, Bapak Ibu terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Untuk Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami merekam seluruh kegiatan yang dilakukan pada webinar ini, mulai dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Dan sebelum kegiatan ini, kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi mengenai budaya positif sekaligus upaya implementasinya di sekolah ini akan dipaparkan oleh Ibu Cenes Aprilia sebagai narasumber. Beliau merupakan guru biologi di SMA Negeri 1 Banyumas dan merupakan CGP Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Cenes Aprilia untuk memaparkan materi mengenai budaya positif. Kami persilahkan Bu Cenes. Monggo. Ya, terima kasih Bu Dian Ratna Aryani. Yang terhormat Bapak Ibu semua peserta diseminasi tentang budaya positif, izinkan saya untuk berbagi terkait pemahaman dan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Saya share screen dulu, nggih. Sudah muncul. Ya, oke. Sudah. Ya udah. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau memberikan diseminasi terkait budaya positif. Sebelum kita lebih jauh ke budaya positif, sebetulnya ada filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa pendidikan sejatinya itu menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian untuk mencapai keselamatan tersebut, maka diperlukan budaya positif sebagai bentuk pembiasaan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai baik dalam keseharian murid. Untuk nilai dan peran guru penggerak, ada beberapa nilai, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian untuk perannya adalah sebagai pemimpin pembelajaran, mewujudkan pemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam upaya penerapan budaya positif di sekolah, maka diperlukan nilai dan peran guru penggerak yang berpihak pada murid serta kolaboratif. Untuk visinya, karena visi guru penggerak ini adalah mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, maka upaya penerapan budaya positif dapat dimulai dari penguatan aset positif yang sudah dimiliki sekolah, kemudian dijadikan visi sekolah yang bermuara pada profil pelajar Pancasila. Nah, topik bahasan kali ini adalah tentang disiplin positif, kemudian teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi.
Untuk disiplin positif, sebetulnya ada paradigma di sini bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita sebagai guru juga sebetulnya tidak mengontrol murid kita. Kita tidak bisa mengontrol murid kita. Kemudian ada makna disiplin, yaitu terkait belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari diri sendiri. Dan teori kontrol ini ada istilah lain atau memiliki semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap orang ketika melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Itu dikenal sebagai teori motivasi. Ada tiga teori motivasi. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar. Contohnya untuk menghindari hukuman. Contohnya kita sebagai guru misalkan berangkat tepat waktu supaya tidak dihukum atasan, begitu. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan atau pujian, itu juga merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi yang terbaik adalah motivasi yang berada atau berasal dari diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik, karena untuk menghargai diri sendiri, berupa nilai-nilai kebajikan universal. Dan ini bisa diterapkan di kelas melalui keyakinan kelas. Kemudian sebagai guru, kita juga memiliki posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Dan ada 5 kebutuhan dasar manusia, karena sebetulnya manusia itu punya kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Materi yang pertama terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Sebetulnya kata disiplin itu artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungannya adalah disiplin itu tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi sebetulnya disiplin itu adalah belajar menghargai sesuatu dari diri kita sendiri. Kemudian, karena tadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, ada nilai kebajikan universal atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap individu itu punya sifat-sifat positif yang bisa dijadikan tujuan. Nah, sifat positif ini jika lintas universal, lintas suku bahasa, agama, dan latar belakang, itu disebut nilai-nilai kebajikan universal. Di Indonesia atau di pendidikan Indonesia, maka nilai-nilai kebajikan universal yang dianut adalah profil pelajar Pancasila. Nah, mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun karena dari dalam diri sendiri, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian tadi terkait teori motivasi perilaku manusia ada 3, ada dari luar atau motivasi eksternal ada 2. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita tidak suka dihukum atau tidak ingin merasa tidak nyaman. Seperti siswa juga begitu, mereka menghindari hukuman daripada dihukum, mereka lebih baik manut begitu. Itu berarti motivasinya masih motivasi eksternal. Kemudian selain itu ada motivasi imbalan dari orang lain atau institusi. Itu juga motivasi eksternal. Contohnya kita memberi imbalan kepada siswa ketika dia mendapat nilai baik, itu berarti motivasinya masih motivasi eksternal. Nah, tujuan disiplin positif adalah membuat motivasi itu berasal dari dalam atau motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, untuk menghargai waktu, untuk menghargai banyak hal. Contohnya misalkan menghargai waktu, berarti siswa itu akan tidak terlambat. Motivasinya bukan karena supaya tidak dimarahi atau supaya dipuji, tapi karena dia menghargai diri sendiri dan menghormati orang lain. Itu berarti sudah motivasi internal. Nah, sebetulnya ada efek dari hukuman dan penghargaan. Sebetulnya setelah saya belajar, kurang lebihnya nanti saya juga mohon maaf atas ilmu yang saya punya. Jadi sebetulnya hukuman dan penghargaan itu sama-sama tidak baik. Jadi hukuman itu contohnya bersifat
tidak terencana atau tiba-tiba. Kita lihat siswa terlambat langsung disuruh lari keliling lapangan misalkan. Karena hukuman itu dapat berupa fisik atau psikis. Kita marah-marah itu berarti bisa menyebabkan psikis. Jadi anak disakiti oleh suatu perkataan atau suatu perbuatan itu namanya hukuman. Tapi ternyata penghargaan pun jika kita memberikan penghargaan itu hanya efektif dalam jangka pendek. Kemudian jika dilakukan secara kontinu, kita justru menurunkan motivasi dari dalam mereka. Kita juga bisa merenggut kegembiraan yang sebetulnya mereka rasakan, oh saya bisa ini. Tapi karena dipuji, karena dihargai, justru kita merusak kebahagiaan mereka sesungguhnya dalam memperoleh sesuatu yang mereka capai. Untuk keyakinan kelas, ini saya berarti sharing terkait pengalaman penerapan keyakinan kelas. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, untuk menguatkan nilai-nilai keyakinan pada diri seseorang, itu lebih menggerakkan daripada peraturan. Jadi daripada peraturan, sebetulnya nilai-nilai yang ada di dalam diri murid itu bisa lebih mendukung motivasi intrinsik. Ini contoh pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan sebagai wali kelas 12 IPS 2 untuk tahun ini, tahun ajaran 2022-2023. Saya mencoba membuat keyakinan kelas dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan brainstorming bersama seluruh warga kelas dengan menanyakan kelas idaman saya. Saya tanyakan menggunakan aplikasi Mentimeter. Kemudian seluruh siswa akan menuliskan kelas idaman masing-masing menggunakan HP-nya. Setelah itu, saya menanyakan lagi cara mewujudkan kelas idaman saya. Kemudian mereka menuliskan lagi melalui aplikasi Mentimeter. Setelah itu, saya bentuk 6 kelompok untuk masing-masing kelompok menentukan satu nilai kebajikan yang mereka akan junjung tinggi di dalam kelas. Sebentar Bapak Ibu. Ini ada video tapi sepertinya tidak bisa di-play. Saya coba sebentar nggih. Ini adalah video ketika mencoba menerapkan pembuatan keyakinan kelas di kelas 12 IPS 2. Selamat pagi. Merupakan penerapan budaya positif di dalam kelas. Jadi aku akan mengajak kalian untuk melakukan brainstorming terkait kelas idaman kalian masing-masing. Kalian boleh keluarkan HP, terus ketik itu menti.com, terus diisi kodenya. Kan story idaman saya di mereka menggunakan aplikasi itu melakukan eksplorasi cara saya di mereka menuliskan lagi bagaimana cara untuk mewujudkan idaman yang sudah mereka tuliskan tadi. Kemudian yang ketiga menentukan nilai kebajikan yang kami kerjakan secara berkelompok. Satu kelompok beranggotakan 6 orang, kemudian setelah itu membuat poster keyakinan kelas untuk ditandatangani seluruh warga kelas. Ini adalah dokumentasi penerapannya, jadi ini mentimeternya, dituliskan kelas idaman mereka, saling menghargai satu sama lain, dan lain-lain. Kemudian ini bentuk aplikasinya di HP mereka, mereka bisa submit jawabannya dalam sini. Kemudian setelah itu mereka mendiskusikan
keyakinan mana yang akan mereka junjung tinggi. Setelah itu membuat poster. Posternya secara kan tidak dengan mentimeter, dengan cara yang lebih sederhana. Mereka menuliskan di kertas masing-masing. Setelah itu di masing-masing menuliskan hasil brainstormingnya di papan tulis. Setelah itu baru diambil kesimpulan beberapa keyakinan saja yang mereka sepakati bersama. Setelah mereka sepakati, dituliskan di sebuah kertas, setelah itu ditandatangani. Jadi lebih simpel. Bisa juga menggunakan sticky notes, kemudian ditaruh di Asturo, begitu. Setelah itu, setelah dipasang-pasang berupa keyakinan kelasnya, bisa dipajang di kelas masing-masing. Yang ini saya menggunakan Mentimeter, kemudian setelah itu didiskusikan dan membuat posternya. Saya bilang poster terbaik nanti akan dicetak untuk ditandatangani dan dipasang di kelas. Ini hasil poster menggunakan Canva. Jadi ini ada semuanya dari kelas 12 IPS2, karena saya membuat di kelas 12 IPS2, kebetulan wali kelasnya adalah saya. Ini hasilnya, mereka menyepakati 6 keyakinan kelas dengan desainnya berbeda-beda, nanti akan saya cetak untuk ditempel di dalam kelas. Untuk keyakinannya, mereka keyakinan yang pertama adalah kami selalu menjalankan sholat tepat waktu. Jadi mereka berkomitmen untuk saling mengingatkan, kemudian kami tidak membandingkan ras, suku, agama. Jadi mereka menghormati satu sama lain. Kemudian kami selalu disiplin dalam mengumpulkan tugas. Mereka juga ada pembentukan divisi siapa yang mengingatkan tugas untuk mengumpulkan tugas. Kemudian kami selalu mengingatkan dalam beribadah dan hal kebaikan. Kemudian yang kelima, saling menyayangi sesama teman. Dan yang keenam adalah berusaha bertanggung jawab saat mengerjakan tugas kelompok. Jadi sebetulnya di kelas saya itu mereka itu cita-citanya adalah kelas yang kompak, karena katanya belum kompak. Saya juga tidak tahu tidak kompaknya di sebelah mana. Jadi mereka sangat mengidam-idamkan kelas yang sangat kompak. Jadi keyakinannya adalah seputar bagaimana membuat mereka itu menjadi lebih kompak. Untuk respon muridnya, mereka sangat antusias, tertarik dalam menyusun keyakinan kelas karena mereka betul-betul ingin mewujudkan kelas yang kompak. Kemudian dari saya sebagai calon guru penggerak, rencana perbaikannya adalah desain poster terbaik akan dicetak, kemudian ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Jadi ada space kosong yang mereka sisakan untuk ditandatangani oleh warga kelas dan juga oleh saya sebagai wali kelas. Kemudian materi yang selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Seperti tadi disampaikan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi murid itu memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhannya? Kebutuhan yang pertama ada survival atau bertahan hidup. Jadi misalkan contoh upaya bertahan hidup adalah makan, gitu. Jadi ketika siswa tersebut mungkin belum sarapan atau belum sempat istirahat, mereka cenderung berperilaku yang bisa negatif, bisa positif, ya. Jadi intinya belum makan itu harus terpenuhi dulu supaya mereka itu mau belajar. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah belonging. Ini rasa diterima dan rasa disayangi. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu juga menjumpai siswa yang bermasalah di dalam rumah, ternyata di sekolah juga dia seperti minta diperhatikan. Ini adalah kebutuhan belonging. Kemudian kebutuhan power atau kekuasaan. Ada anak-anak yang mereka itu butuh dianggap berkuasa. Kemudian kebebasan, freedom. Jadi mereka ingin bebas begitu, tidak diatur-atur. Kemudian kebutuhan untuk bermain. Jadi kebutuhannya ada 5 kebutuhan dasar. Ini bisa kita jadikan sebagai analisis apa sih kebutuhan yang belum terpenuhi, kok mereka tidak berjalan di jalurnya yang benar begitu. Kemudian ada materi selanjutnya tentang 5 posisi kontrol. Jadi sebagai guru itu sebetulnya ada 5 posisi yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk penghukum, ini ciri-cirinya biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk,
kemudian menyakiti dan menyindir. Biasanya kalau kamu tidak melakukan, awas ya, itu berarti contoh penghukum. Jadi cenderung membentak dan menyalahkan orang lain. Kemudian ada juga untuk posisi yang kedua, yaitu pembuat orang merasa bersalah, biasanya menggunakan ibu kecewa. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Jadi ini membuat siswa itu merasa bersalah. Hasilnya siswa akan berbohong supaya menyenangkan kita gitu. Kemudian murid akan berkata, maafkan saya. Kemudian posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Ini memposisikan, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau. Ingat, tidak ibu pernah bantu. Jadi sebagai teman, hasilnya mereka akan ketergantungan. Ketika bermasalah dengan guru lain, maka tidak terselesaikan masalahnya. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini sudah lebih baik posisinya, tapi betul-betul menghitung dan mengukur berdasarkan data. Jadi peraturannya apa? Jadi siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi, hanya bila diawasi. Kemudian posisi yang kelima, posisi yang terbaik ini membuat siswa itu memiliki identitas yang berhasil atau memiliki kontrol diri dengan menghargai diri sendiri. Di posisi kontrol ini, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, jadi tidak menghakimi ya. Jadi guru akan berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Contohnya ketika melihat siswa terlambat, itu tidak langsung, kenapa kamu terlambat, bla bla bla, tidak langsung marah-marah ya, tidak mendengarkan dulu begitu, tapi bisa kenapa terlambat begitu, bagaimana, misalkan tadi malam main game sampai malam, terus ditanya lagi, kira-kira bagaimana untuk memperbaiki masalah ini. Jadi lebih mengajukan pertanyaan-pertanyaan, otomatis siswa akan menguatkan dirinya sendiri. Jadi siswa tahu cara memperbaiki keadaan dengan mengevaluasi diri sendiri. Jadi dari ini kita bisa belajar untuk bergerak antara posisi kita sebelumnya ke menjadi posisi manajer, posisi yang lebih baik, yaitu dengan menanyakan apa yang kamu yakini. Misalkan di keyakinan kemarin adalah mereka tahu mereka harus saling mengingatkan dalam beribadah begitu. Terus bagaimana cara memperbaiki kalau ada yang tidak melakukan ibadah tapi tidak langsung marah-marah begitu. Kemudian untuk praktik yang keenam ada praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada tiga langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya. Untuk segitiganya seperti ini, validasi, kita bisa menstabilkan identitasnya dulu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kita bisa menenangkan mereka dengan, oh enggak apa-apa, setiap orang juga pernah salah, atau ibu juga pernah seperti itu, dan sebagainya. Bahwa mereka bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Setelah itu, bisa dilanjutkan dengan pertanyaan, apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi, memvalidasi kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka itu apa sih sebetulnya? Mengapa melakukan kesalahan seperti itu? Kemudian, yang terakhir langkahnya adalah menanyakan keyakinannya. Apa nilai yang telah kita sepakati? Kemudian, bisa menanyakan lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Terima kasih, bunga mawar, bunga melati, baunya harum dan wangi. Mari bersama dengan hati wujudkan budaya positif setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Budian Ratna selaku moderator. Ya, terima kasih Bu Jenes yang sudah memaparkan. Halo, suara saya bisa terdengar? Bisa Ibu. Bisa Bu. Ya, terima kasih Bu. Bisa Bu. Dari tentang budaya positif. Kita bisa
memahami apa itu tentang budaya positif ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau menanggapi dipersilakan. Saya Bu. Pak Selamat. Halo. Bu Dian Ratna. Langsung saja suara terdengar Pak, tapi belum tahu ini apa. Oh. Ya, ya langsung saja. Langsung saja. Silakan Pak Selamat ya. Untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih waktu yang diberikan untuk kami. Tadi kalau menurut saya pemaparan yang disampaikan Bu Cenes sudah cukup bagus ya. Kita sebagai guru itu harusnya menerapkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Karena dengan budaya positif saya yakin kita akan mengembangkan sekolah itu akan jauh lebih baik. Nah, namun di sini saya ada beberapa, ada satu pertanyaan untuk Bu Cenes terkait dengan hukuman dan penghargaan. Tadi sudah disampaikan, dipaparkan tentang hukuman dan penghargaan bahwa penghargaan efektif untuk jangka pendek. Untuk jangka pendeknya itu berapa lama, Bu? Seperti itu. Terima kasih. Monggo Bu Cenes. Pertanyaannya ditampung dulu atau langsung dijawab? Dulu boleh langsung dijawab aja. Atau mungkin ada pertanyaan? Oh, langsung jawab ya. Oke, langsung dijawab saja. Monggo Bu Cenes. Untuk gimana tadi Pak Sela terkait berapa lama efek jangka pendek dari penghargaan. Untuk berapa lamanya mungkin tidak bisa diatur waktu begitu nggih Pak, tapi tidak kemudian bisa berlangsung selamanya begitu. Karena motivasi yang timbul dari penghargaan itu adalah motivasi dari luar, bukan motivasi dari dalam. Jadi misalkan kita memberikan janji besok kalau kalian ada yang dapat nilai 100 diberi hadiah gitu, ditraktir gitu. Berarti penghargaan itu hanya sampai pada mereka mendapatkan imbalan atau efeknya hanya sampai mereka mendapatkan penghargaan saja, tapi tidak ada efek berkelanjutan untuk membuat mereka terus melakukan hal yang sama. Jadi ketika tidak ada imbalan, mereka tidak akan melakukannya lagi begitu. Begitu Pak, Selamat. Ya, Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Selamat yang sudah bertanya dan Bu Cenes sudah memberikan jawabannya nih. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Ini waktunya izin bertanya, 3 menit. Ibu. Oke, silakan. Oke, Bu Hasanah silakan Ibu. Langsung saja. Ya, sebelumnya ya, saya ingin tertarik sekali dengan materinya dari penerapan hukuman dan penghargaan di sekolah. Ternyata sekolah yang berpandangan yang mindset-nya itu bahwa yang baik untuk anak itu ya dengan memberikan hukuman. Seperti itulah bagaimana cara kita sebagai guru untuk merubah paradigma tersebut. Karena paradigma tersebut kan otomatis sudah melekat sejak lama ya.
dengan sanksi hukuman itu dianggap terbaik daripada dengan yang tadi saya sudah mendengar ada peran guru sebagai control manager itu, yang ternyata kalau kita lihat efeknya itu jauh lebih baik. Seperti itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hasanah atas pertanyaannya. Monggo Bu Cenes untuk menjawab pertanyaan dari Bu Hasanah. Dipersilahkan. Untuk terkait perubahan dari zaman dulu dengan zaman sekarang, ya Bu, terkait posisi kontrol, ya. Dulu kita mungkin sebagai murid itu ketika dihukum atau lebih dulunya lagi itu langsung nurut. Ternyata seiring perkembangan zaman, ternyata murid zaman sekarang itu tidak bisa dibedakan dengan murid zaman dulu. Begitu murid zaman sekarang, jika kita menghardik atau memarahi, mereka justru akan tertutup, begitu, tidak merasa terbuka dengan kita. Jadi kita harus merubah baik dari diri kita, kemudian melalui diseminasi juga dengan teman-teman, kemudian supaya paradigma itu berubah bahwa murid zaman sekarang itu ternyata berbeda dengan murid zaman dulu, begitu. Itu harus pelan-pelan. Nah, jika kita menggunakan posisi kontrol, posisi manajer, kemudian menanyakan-menanyakan melalui segitiga restitusi dengan menanyakan keyakinan dan sebagainya, mereka itu terbuka, begitu. Jadi, kemarin juga saya mencoba menerapkan ke anak yang tidak sopan, begitu. Tidak sopan dengan guru lain, kemudian guru lain itu menyampaikan kepada saya selaku wali kelas, kayak bocah ditakoni kok jawabnya karo bahasa Jawa, gitu. Maksudnya sedang ditegur kenapa upacara itu dia jongkok, begitu. Jadi saya juga nanyakannya, kok kamu kok jongkok, begitu. Tapi gimana tadi, udah sarapan belum, gitu. Ini sakit nggak? Ternyata dia lagi sakit, ternyata dia lagi haid hari pertama. Jadi dia bilang, iya tadi lagi haid hari pertama Bu, jadinya sakit. Jadinya tadi pas upacara jongkok, terus tadi juga dimarahin sama Bu ini, kayak gitu. Terus gimana? Iya Bu, kalau udah saya nanti mau minta maaf, soalnya hari ini masih sensi banget. Gitu. Terus habis itu hari berikutnya langsung meminta maaf kepada guru, dan guru tersebut juga menerima dengan senang hati. Kemudian dia juga tidak merasa saya menjudge atau menambahi hukuman, begitu. Jadi dia lebih terbuka kepada saya, begitu. Jadi praktik di posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi, walaupun sebetulnya itu juga harus pelan-pelan, gih, karena saya juga masih belajar, tapi itu membuka pandangan dan memberi hasil yang lebih baik, begitu. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Siti Nur Hasanah. Satu lagi, nopo nggih, Bu Ratna? Silakan satu penanya lagi. Iya, Bu Dian, izin bertanya. Ya, silakan Bu Asti untuk pertanyaannya langsung saja, ya. Ya, terima kasih Bu. Sangat keren sekali Bu Kenes dalam mempresentasikannya. Terus saya tadi juga tertarik dengan penerapan segitiga restitusi, ya. Kira-kira Bu, setelah kita menerapkan itu, adakah kelebihan yang dapat kita dapat dari setelah penerapan itu? Terima kasih Bu. Halo. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Asti. Langsung Bu Ratna, langsung saja ditanyakan. Ini jawabnya. Jadi untuk
kelebihannya adalah karena tadi pertama kita memvalidasi, menstabilkan identitas mereka dulu, kemudian memvalidasi kebutuhan mereka dulu, yang ketiga baru menguatkan keyakinan ya, jadi seperti keyakinan-keyakinan yang bisa dibuat dulu sebelum pembelajaran, mungkin sebelum awal tahun pembelajaran, atau kita juga bisa menanyakan keyakinan di dalam diri mereka sendiri, itu akan lebih kuat begitu. Jadi kelebihannya adalah bisa menguatkan pribadi murid sendiri. Mereka yakin bahwa, oh ternyata ini salah, ternyata harusnya saya seperti ini. Mereka sadar dari dalam diri, bukan semerta-merta langsung diarahkan jawabannya oleh gurunya, tapi betul-betul mencoba digiring begitu. Jadi hasilnya adalah siswa dapat kembali ke kelompoknya dengan lebih kuat. Itu jawaban dari saya. Terima kasih Bu Asti atas pertanyaannya. Iya, terima kasih Bu. Semoga saya juga bisa menerapkan berlatih. Amin. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Asti dan juga jawaban dari Bu Cenes, juga dari Bapak Ibu semua. Ini sudah di akhir acara desiminasi kita nih Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti rangkaian acara desiminasi budaya positif pada hari ini. Dan semoga kita bisa memperoleh pengalaman yang berharga dari praktek yang sudah dilakukan tentang budaya positif oleh Bu Cenes. Sebelum kita akhiri untuk diseminasi hari ini, marilah kita berfoto terlebih dahulu ya. Ya, kita berfoto dulu. Silakan Bapak Ibu untuk on cam yang memang bisa. Oke. Ya, masih ditunggu Bapak Ibu untuk yang bisa on cam. Ya, sudah Bapak Ibu. Terima kasih. Enggak terasa, Bu. Enggak ada bapaknya ya, Bu. Iya. Oke, senang sekali hari ini bisa membersamai Bapak Ibu di acara diseminasi hari ini. Ya. Semoga kita bisa... Ternyata. Gimana, Bu Cenes? Tinggal penutup ya. Halo? Sebentar. Demikian acara diseminasi budaya positif hari ini. Semoga kita bisa mengaplikasikan apa yang telah dipaparkan Bu Cenes dalam kegiatan kita sebagai pendidik untuk menuntun murid-murid kita kepada hal yang lebih baik. Dan semoga mereka bisa menjadi generasi penerus yang bisa membuat bangsa ini menjadi lebih merdeka dan lebih bahagia. Akhir kata, semoga Bapak Ibu bisa berbahagia bersama keluarga, terus tetap semangat. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Thank you.